Oke, hari ini Kim Sriti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan untuk motor Y15 iaitu Y Suku. Oke, kita jom hayati timing kuda ini. Ha, bunyi dia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, hari ini King CDT nak tengok sikit mesin-mesin sahabat-sahabat CDT. Okey, jadi ini dia antara hari ini kita layan motor ni, Y Suku LC hari ini. Jadi tim CDT Motorsport dia layan motor Y Suku dengan LC. EFI pun ada juga hari ni. Dan sahabat CDT ada datang tadi tapi dah siap lah. Dah siap dah untuk EFI. Tukar one set timing chain. Bunyi ada senyap. Ada bunyi mengarut dah. Okey, jadi ini adalah Y Suku. Jadi King CDT akan kongsikan resipi kelajuan untuk Y Suku. Okey, untuk menjadikan motor tuan-puan laju untuk Y Suku ni, untuk kategori standard, sahabat-sahabat semua boleh buat tiga perkara ini, iaitu menukar ECU standard kepada ECU racing. Okey, ini motor LC. Kalau LC ni saing-saing Y Suku lah kan, kalau buat tapi kalau kita buat tu bagi tune, setting tune apa semua, dia memang power lah kan. Tengok nak balik tu. Okay, jadi tukar ECU standard kepada racing. Lepas tu pakai exhaust standard. Sebab apa? Sebab injection tak buat lagi kan, jadi bahaya kalau kita pakai exhaust racing. Itu set sprocket. Yang tu je lah untuk kategori standard kan. Jadi kalau buat dekat motor tuan puan yang Y Suku standard ni, memang akan melaju kan, memang kita akan rasa padu lah. Nak buat timing kuda pun boleh, tak ada masalah. Beli ECU yang dah siap timing kuda. Ni idola kita. Idola bukan kaleng-kaleng. Nak buat apa tu kan? Ada lingan motor dia mah. Okay, jadi ni sahabat kita. Dia memang sangat baik hati. Orang jengka juga. Orang jengka. Pelat pula cakap bahasa apa ni, bahasa baku. Baku Melayu. Jadi orang jengka juga ni. Jadi dia adalah orang yang sangat peramah dah. Dia bincang apa tak tahu. Nak bagi laju motor dia. Kita angkat dulu motor dia. Okey, jadi King CDT belanja sikit. Main kereta gini. Main-main je. Jadi santai-santai petang. Tengok view macam cantik kan. Ni kalau buat tempat penggambaran lakonan sedap ni. Kan. Jengka driver kan. Jadi ni sambil-sambil post barang customer. Singgahlah sini jap. Okey, kita sambung semula pada Y Suku tadi. Jadi ikutilah resipi-resipi kelajuan untuk kategori standard modified. Tak kisah V1, V2 boleh ikut spek tu. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.